Hai hai hai, welcome back to my channel dari produk Miranda. Nah, di video kali ini gue bakalan bikin tutorial ya. Tutorial mewarnain rambut. Karena gue itu udah lama banget rambutnya itu nggak dicat warna hitam gitu ya, warna hitam ya udah lama banget nggak dicat warna-warni gitu kan. Jadi karena udah hitam juga, gue pengen nyobain produk dari Miranda ini gitu, yang warna abu-abu abu-abu monyet. Nah, pertama-tama yang kita butuhkan adalah bleaching. Ini bleaching dari Miranda gitu kan. Habis itu kita butuhkan lagi color hair, ini pewarna rambutnya, dan kita butuhkan pewarna rambutnya biar nanti nempel permanen. Terus yang kita butuhkan lagi adalah mangkok ya, buat narok si ininya nanti ya sebelum di apply. Terus kita butuhkan sisir, tapi lebih bagus lagi kalau kalian punya yang sisir ada sikatnya, karena saya belum ada gitu kan. Jadi saya menggunakan sikat gigi aja yang udah dipakai sama sisir. Tapi kalau misalkan kalian ada gitu kan, misalkan kalian ada yang sisir buat nyemir gitu kan, bagus, mending kalian gunain itu. Terus kita nanti gunain ini apa, sarung tangan juga, supaya si bahan-bahan kimianya itu enggak kena kulit gitu kan. Sebelum kita warnain rambutnya, alangkah lebih bagusnya rambut kita itu belum dikeramas, karena di dalam sini, di dalam rambutnya itu mengandung minyak alami gitu kan, minyak alami dari kepala. Kalau misalkan kalian punya paslin ya, paslin gitu, olesin di sini, melingkar di sini biar gak kena kulit muka gitu, balik aja. Nah, karena saya nggak ada, jadi udah ya, lanjut aja. Nih, kita lanjut aja ya ke tahap-tahap. Nih, tahap pertama ini karena di dalam ini udah gua keluarin sebelumnya tadi ya. Di dalam sini tuh udah gua buka. Di dalam sini itu ada plastik ini. Ini kayaknya buat ini buat nge-play gitu kan. Bleaching kan. Nih, kita pakai aja. Ini ada sarung tangannya tuh. Sarung tangan, guys. Tangan wangi juga nih ya, wangi guys. Nih, kita gunain sarung tangan seperti ini tuh kan, pakai aja deh. Terus kita masukkan ini ke aduk-aduk seperti ini nih, aduk aja terus biar nggak ininya nggak krenyes-krenyes gitu kan. Kalau misalkan udah apply ke ini ya. A few moments later.
Miranda saat ini kau mencari jasa. Ini sumpah kayak kalau misalkan kalian pegang nih, kalian pegang gini, sumpah ini kayak kebakar, panas. Apa karena zat kimia yang bereaksi? Panas banget ini. Kesan nggak boleh kena kulit kalau kena kulit sensitif. A few moments later. Udah kelihatan tuh warnanya. Tuh kan. Ya. Nyoklat. Kan. Ya. Rasanya bagusan kalau misalkan ini semakin lama makin menyerap menguning dan begitu. A few inches later. Kelihatan enggak? Ini warnanya nggak terlalu bleach, soalnya kan warna hitam jadi susah ya kalau cuma satu doang. Kayaknya harus 2-3 kali bleaching deh, baru hasilnya bakalan kelihatan. Untuk pembelian produknya kalian bisa datang di Alfamart atau Indomaret terdekat, itu udah tersedia banget banyak. Udah. A few inches later. Bongkar ini ya. Ini ada apa ini, gue? Krim pewarna. Terus ini gel clover. Sama conditioner-nya. Kita pakai ini. Later. Nah guys, jadi setelah kita cuci, kita bilas, ternyata warna rambutnya itu kayak gini tuh. Gimana menurut kalian? Dia kayak warna abu-abu, cuma agak kuning dikit. Tapi bagus ya. Ya enggak? Gimana menurut kalian? Kalau misalkan kalian suka, jangan lupa di klik lonceng, subscribe, dan like juga. Bantu share ya. Bye-bye. Thank you.